أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين wa muntajabin. Alhamdulillah kita berada di hari-hari yang mulia di bulan suci Ramadan ini. Semoga cahaya ilahiyah telah menerangi jiwa kita, membersihkan seluruh kotoran dan noda akibat dosa kita yang ada dalam batin kita dan kembali mencerahkan batin kita sehingga hubungan ruhani antara diri kita dengan alam malakut terus tersambung. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Masbaul Syariah wa Miftahul Haqiqah, Pelita Syariat dan Gerbang Hakikat yang berisikan riwayat-riwayat yang berasal dari Imam Ja'far Shadiq, sallallahu alaihi, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga guru dari imam-imam mazhab yang ada. Pada kesempatan ini kita sampai pada bab bayan salamah yaitu penjelasan tentang keselamatan. Qala Shadiq alaihi salam utlubis salamah Aynama kunta wa fi ayyi halin kunta lidinika wa qalbika wa awakib umurika fillahi azza wa jalla. Imam Jafar Shadiq mengatakan bahawa tuntutlah keselamatan itu dimanapun kau berada dan dalam keadaan seperti apapun dirimu keselamatan bagi agamamu, bagi hatimu, bagi seluruh urusan-urusan yang telah engkau lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu perintah dari Imam Ja'far Shadiq kepada kita semua untuk selalu menuntut keselamatan itu. Keselamatan jadi adalah keadaan di mana kita terlepas dari beragam ancaman, beragam keburukan yang akan menghancurkan kita. Seseorang yang selamat, misalnya dari tenggelam ketika dia terlepas dari ancaman itu dan sampai ke tepian. Demikian juga ketika beragam ancaman terjadi, baik ancaman-ancaman di dunia ini maupun ancaman di akhirat, dan orang yang terlepas dari ancaman itulah orang yang disebut dengan orang yang selamat, dan imam memerintahkan kita untuk mencari keselamatan itu, berusaha untuk berada dalam keselamatan itu dimanapun diri kita berada dalam keadaan apapun keselamatan dalam urusan agama kita keselamatan dalam hati kita dalam urusan agama adalah keselamatan dalam menjalankan ibadah kita yaitu ibadah yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala demikian juga kita melaksanakan ibadah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing sehingga tidak membuat kita hancur karena ibadah yang kita lakukan itu. Ada orang yang tiba-tiba begitu bersemangat untuk bersodakoh sehingga dia mensedekahkan rumahnya karena yakin Allah akan menggantinya berkali lipat. Tapi apa yang terjadi? Allah justru mengujinya sehingga dia kehilangan rumah yang menjadi tempat bernaung dirinya dan keluarganya. Dan ini menghancurkan dirinya. Demikian juga dalam urusan hati kita, bahwa kita selamat dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit batik kita ini yang akan merusak diri kita, merusak cara pandang kita, perilaku kita, sikap kita, keyakinan kita, akibat penyakit yang ada di dalam hati kita. Seluruh akibat dari seluruh aktivitas atau tindakan, perilaku yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keselamatan dalam tiga hal ini menjadi sesuatu yang penting yang akan menyelamatkan seseorang dalam kehidupannya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ja'far al-Sadiq. man talabaha Dan tidaklah orang yang menuntut dan mencari keselamatan itu dia akan mendapatkan. Bisa jadi bahwa justru dia hancur karenanya. Tapi bahwa yang paling mendasar tentu saja usaha kita untuk mencari kebenaran itu usaha kita untuk mencari keselamatan tersebut. sehingga bagaimana mungkin orang yang justru berada dalam balak atau dalam sesuatu yang akan menghancurkan dirinya atau orang yang menempuh jalan yang bertentangan dengan jalan keselamatan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dari jalan keselamatan itu bagaimana mungkin dia akan dapat selamat orang-orang seperti ini akan berada dalam celaka dia mengira bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang baik tapi sebenarnya hal-hal yang baik itu justru sesuatu yang bertentangan dengan keselamatan dirinya Baro'a salamata talafan, wa talafa salama. Dia berpikir melihat jalan kehancuran itu, jalan yang celaka itu justru mengantarkan pada dirinya keselamatan. Atau keselamatan itu ditempuh dengan jalan yang celaka. Ini sesuatu yang mustahil. Bagaimana orang berpikir bahwa dengan kekayaan yang banyak dia akan bisa membangun masjid memberikan sodako pada fakir miskin untuk kaya itu dia harus mengerahkan segala cara menghalalkan yang haram dia berpikir dengan hal yang celaka ini dia bisa selamat dan dengan keselamatan yang dilakukan itu dia bisa mencari tujuan yang justru akan mencelakakan dirinya betapa banyak orang yang sebenarnya melakukan hal yang baik dia berdoa tetapi sebagaimana yang telah kita bahas pada bab doa bahwa doanya itu justru akan menghancurkan dirinya. Orang seperti ini tentu dia mengira bahwa apa yang dilakukan itu mengantarkan keselamatan atau keselamatan itu dilakukan dengan cara-cara yang salah. Karena itu tidak mungkin orang yang berjalan di jalan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dia akan sampai pada keselamatan. Baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat, keselamatan yang hakiki keselamatan yang abadi dan ini satu hal yang mustahil bahkan dalam kaidah usul fikih al manhaj ahamu minal natijah, bahwa proses itu lebih utama dari hasil yang diperoleh usaha dengan cara yang halal walaupun di dunia dia akan mengalami kesulitan dan beragam hal yang bisa jadi tidak menyenangkan bagi dirinya tapi justru itu yang mengantarkan dirinya pada keselamatan yang hakiki. Wa qad fi khalqi fi kulli asrin khasa fi hadzal zaman. Dan keselamatan itu adalah sesuatu yang jarang ditemukan pada makhluk ini. Di zaman ini, di masa ini khususnya. Ini pernyataan Imam Ja'far Ash-Shadiq. Tentu di zaman Imam Ja'far Ash-Shadiq, apalagi pada zaman kita saat ini dengan beragam persoalan yang terjadi, dengan perkembangan teknologi, media sosial, dan sebagainya. Sehingga misalnya para intelektual menyebut sebagai era post-truth, ya, era di mana pasca keyakinan atau kepercayaan, menganggap bahwa semua berada dalam relativitas, tidak ada sesuatu yang bisa kita anggap benar, karena semua menginformasikan dengan beragam informasi. Ini pandangan post tentu saja, walaupun kita tidak sepakat terhadap pandangan ini. Tetapi bahwa banyak orang yang mengalami ketersesatan berpikir akibat beragam informasi yang luar biasa. Bagaimana kita tahu fitnah-fitnah tersebar dan sebagainya, bahkan hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya tetapi tersebar dengan luar biasa dan begitu banyak orang percaya dengan hal tersebut. Karena itu bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat sulit di saat ini orang dapat selamat. Wasabil wujudiha fi ihtimal jafal khalq wa ziyatihim wa sabr inda razaya wa khifatil ma'un wal firar min asyai yalzamu kari ayatuhah wal qana'a bil akali wal maysur. Jalan untuk mewujudkan keselamatan ini mengandung risiko yang luar biasa, dijauhi oleh makhluk, bahkan mereka diperlakukan dengan jelek, sabar dengan beragam derita yang terjadi, dengan penghasilan atau dengan keadaan ekonomi yang sempit, lari atau menjauh dari hal yang mestinya seharusnya dia berada di situ. Tetapi karena begitu luar biasa fitnah padanya sehingga dia terlempar dari keadaan itu. Banyak orang yang karena dia berusaha teguh memegang prinsip-prinsip agama, memegang keyakinannya khususnya kepada kemuliaan Ahlul Bait alaihi wasallam difitnah dengan beragam fitnah yang luar biasa sehingga apa yang dia harus jaga berada pada keadaan yang baik justru itu terlepas dari segala sesuatu itu darinya. Wal bil akal merasa cukup dengan hal yang sedikit karena begitu sulit bagi orang-orang yang menjaga keselamatan ini berusaha mencari sesuai dengan keridhaan Allah adalah sesuatu yang sangat sulit sehingga ada pepatah mengatakan bahwa bagaimana menghasilkan atau mendapatkan yang halal sementara yang haram saja susah ini kan problem yang terjadi pada saat ini walaupun itu problem syaitonia ...bahwa setan memasukkan pikiran seperti itu kepada diri kita. Bagi orang yang memang yakin pada Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah ada jalan bagi kehidupannya. Wa may yattaqillah makhraja min yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya dan Allah anugerahkan rezeki dari tempat-tempat yang tidak dia duga. Dan kalau dia tidak mampu menanggung itu semua, takun Kalau tidak mampu ya sudah. Kemudian dia harus hidup dengan kesendiriannya menjauhi semua itu dengan melakukan apa yang disebut oleh Imam Jabar Sodik sebagai ozla, yaitu melepaskan diri dari keadaan yang seperti itu. Ketika dia sendiri tidak mampu, jiwanya labil, mudah sekali digoda dan dipengaruhi beragam hal yang buruk tersebut pada dirinya. Maka uzlah menjadi sesuatu yang penting bagi dirinya. wa ilam takdir, fa samtu wa laysa kalau uzlah dan kalau tidak bisa melaksanakan uzlah maka diam walaupun itu bukan sebagaimana uzlah seorang uzlah menjauhkan diri dari beragam hal dan berusaha menghubungkan terus-menerus hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala pada fase uzlahnya tapi sekiranya dia tidak mampu melakukan itu maka diam menjadi suatu pilihan yang lebih baik wa illam tastati kalau juga dia tidak mampu diam Memang mengatakan fal kalamu bima yanfauka wa laysa kasum berbicaralah kata imam dengan apa-apa yang akan memberikan manfaat kepadamu anda tidak bisa diam sulit untuk menjaga diri menjaga lisan ini Imam mengatakan Maka berbicara adalah sesuatu yang memberikan manfaat bagimu Lidah orang yang berakal itu di belakang akalnya Sementara akal orang yang bodoh di belakang lidahnya Ini perkataan Imam Ali Maksudnya apa? Maksudnya orang yang bodoh berbicara dengan sesuka dirinya tanpa memikirkan apa isi pembicaraannya, apa efeknya, apakah pembicaraan itu diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dimurkai, itu orang yang berakal. Dan orang berakal itu akalnya lebih dahulu, baru lidahnya. Tapi orang bodoh, kata Imam Ali bin Abi Thalib, lidahnya lebih dahulu dari akalnya. Walaupun keadaan ini tidak sebagaimana dalam makna diam. Wa ilam tajid sabila ilaih

Dari satu tempat pada tempat yang lain menjadi satu pilihan yang baik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa filharaka baroka. Dalam gerak itu, dalam usaha kita melakukan usaha berpindah satu tempat dengan tempat yang lain itu membawa keberkahan. Kemudian juga melepaskan diri kita itu atau jiwa kita itu. dari segala sesuatu yang buruk takhayulat takhulat yang jelek membersihkan itu menjadikan hati kita ini tunduk dan badan kita dalam keadaan sabar menanggung semua apa yang harus kita tanggung akibat dari usaha kita untuk menuju keselamatan itu kalau Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah An Nisa ayat 97 Innalazina tawafahumul malaika zalimi anfusihim qalu fi kuntum qalu kunna mustadafina fil ar qalu alam takun arrullahi wasian fatuhajiru fiha dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri dan kemudian malaikat bertanya bagaimana keadaan kamu di dunia mereka berkata, "Kami dalam keadaan lemah di muka bumi ini. Kami tertindas." Malaikat kemudian berkata, "Tidakkah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak hijrah di atasnya?" Ini ayat ini menjelaskan bahwa bagaimana makna penting seseorang ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk dapat menanggung semua derita yang dia harus tanggung atas upaya dia untuk berada dalam keadaan dalam jalan keselamatan itu maka dia melakukan hijrah dan justru orang yang hijrah itu dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa 100 Allah berfirman wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa ah. dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dia akan menemukan Rezeki yang begitu banyak dan luas di muka bumi ini. Jadi, Allah memberikan menaburkan rezeki yang luar biasa, nikmat yang tidak terbatas di muka bumi ini. Jadi, ketika seseorang berada dalam kesempitan pada satu tempat, dalam keadaan yang sulit, dan dia tidak mampu menjaga keselamatan agamanya, keselamatan hatinya, keselamatan dirinya, maka berpindah pada tempat lain menjadi sesuatu pilihan yang baik. Dan imam mengatakan bahwa dalam proses supaya kita melakukan perjalanan ini Di antara nikmat yang diberikan Allah adalah menjumpai orang-orang yang soleh Bergabung bersama dengan orang-orang yang soleh Dan jangan kamu bergabung atau membersamai orang-orang yang hanya rupanya manusia tetapi hati mereka adalah orang-orang yang buruk tinggalkan mereka wala jangan pula kamu berdebat dengan musuh-musuhmu jangan berdebat dengan orang yang membawa api permusuhan jangan lawan mereka jangan berdebat dengan mereka karena itu sesuatu yang sia-sia sebagaimana Al-Qur'an mengatakan jahilun salama kalau orang-orang bodoh itu mengajak kamu berdebat, maka ucapkanlah selamat tinggal. Waman kaula laka anak fakul anta. Imam mengatakan bahwa dan kalau juga mereka berkata saya ini, maka katakanlah Imam mengatakan iya memang anda begitu, anda memang luar biasa. Walaupun kita sebenarnya mengetahui kekurangan kelemahan dirinya Atau kita menyadari bahwa pengetahuan kita melebihi dirinya Tapi di hadapan orang yang sombong seperti ini Tidak perlu harus bertengkar dengan mereka Itu justru bukan jalan keselamatan atau imamnya Sudah biarkan dia berikan nasihat yang baik Atau ya sudah katakan dia ya memang anda luar biasa Wala tada syai'an wa inahata bihi ilmuka wa bihi ma'rifatak Jangan sekali-sekali Imam -sekali mengatakan bahwa kamu mendakwakan diri kamu dengan sesuatu. Sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang berpengaruh dan sebagainya. Wa in ahata bihi ilmuk wa tahaqqat bihi ma'rifatuk. Sekalipun kamu diliputi oleh ilmu yang luar biasa dan terpancar ma'rifat di hadapanmu, Imam mengatakan jangan sekali-sekali kamu mendakwakan dirimu dalam sebagai seorang alim, sebagai orang yang luar biasa. Karena itu bukan sesuatu yang merupakan jalan keselamatan bagi kita. la taksyif sirrika illa liman huwa minka din wa anna tajidi Jangan pernah mengungkapkan rahasia dirimu Kecuali orang yang agama dan kesalehannya itu melebihi dirimu Tapi di mana kita akan menemukan orang yang seperti ini Ini satu bentuk balagoh, kias dari imam Yang menyatakan kita boleh mengungkap rahasia Tapi dengan syarat pada orang-orang yang memang menjaga agamanya Orang-orang yang soleh tetapi orang seperti ini sangat sulit untuk didapatkan. Artinya imam mengajarkan kita lebih baik kita menyembunyikan rahasia itu di dalam diri kita, karena hal yang seperti itu berbahaya diungkapkan dan orang suatu saat menjadi musuh kita maka dia akan mengungkapkan kejelekan kita melalui rahasia-rahasia yang pernah kita ungkapkan kepada dirinya. Wa izafalta tazalika asabta salamah wa baqita ma allahi bila dan kalau kamu melakukan hal yang seperti itu maka kamu pastilah akan berada dalam keselamatan kamu akan bersama dengan Allah tanpa terikat dengan apapun selainnya jadi ketika kita melakukan semua yang digambarkan lima Jafar Sodik dalam jalan keselamatan, maka niscaya kita juga akan mendapatkan keselamatan kehidupan di dunia. Kemudian kita akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan keselamatan yang paling hakiki, keselamatan dari ancaman azab Allah, keselamatan dari neraka, keselamatan kita dari bencana yang hakiki di akhirat nantinya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita atas apa yang telah kita baca dari kitab Misbahul Syariah ini, pernyataan Imam Ja'far yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita akhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabihni fihi li barakati asharihi wa nawir fihi qalbi bi diya'i anwarihi wa khuz bi kulli a'dahi ila ittiba'i atharihi bi nurika ya munawir al-qulubi al-arifin Ya Allah, hidupkanlah keberkahan pada diri kami karena keberkahan sahar Ya Allah, cahayailah hati kami dengan benderangnya cahaya. Dan letakkanlah setiap bagian diri kami ini untuk mengikuti seluruh perintahmu dengan cahayamu wahai yang mempercayai hati-hati dari orang-orang yang arif. Mudah-mudahan cahaya Allah meliputi kita semua dan mudah-mudahan Allah selalu menerangi hidup kita di dunia, di alam kubur kita nantinya dan di alam akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.